Saudara Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian pesawat angkut strategis terbaru untuk TNI Angkatan Udara Super Hercules C-130 tipe J. Peresmian Super Hercules pertama untuk TNI AU ini ditandai dengan pemecahan kendi dan penyiraman air kembang oleh Presiden Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selain satu unit yang dioperasikan, TNI AU akan mendapatkan 4 unit tipe yang sama dalam beberapa gelombang. Dibanding pesawat Hercules sebelumnya, Super Hercules memiliki keunggulan. Di antaranya sistem avionik lebih canggih, jarak terbang lebih jauh, dan lebih cepat. Jokowi bilang di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan pertahanan, terutama alutsista. Tapi kita ingin berusaha agar terpenuhi. Ya. Pasti. Pak Menhan. Pasti. Jadi, Pak Menteri sudah ngomong pasti ya, jelas. Dukungan pemerintah Pak Joko Widodo itu saya lihat dalam sejarah untuk pertahanan itu terbesar. Tapi kita